Okay guys, assalamualaikum. Apa khabar korang semua? Aku harapkan korang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan dilindungi Allah SWT dan keadaan yang tenang. Okay, memenangkan rod baru sampai. Jadi aku tergerak hati untuk sambung video rod tu lah. Aku cakap mungkin tu video yang terakhir, tapi bila aku fikir balik, okeylah kita tunda dulu untuk masa rehat. Sementara masih ada idea ni, di aku nak sharekan apa benda kali ni. Bukan cerita pasal rod, tapi aku nak cerita pasal range reel spinning ultralight yang aku nak cuba. Let's jump tengok sampai habis. Okey, kali ni memang video ni aku rasa special sikit lah, sebab dalam video aku cerita ultralight yang aku pakai kali ni bila aku tengah kemas, aku jumpa semua reel aku termasuk reel yang dah rosak sikit lah. Nanti aku cerita lagi apa benda yang rosak, tapi aku nak tunjuk dulu reel ultralight yang pernah aku pakai. Tunjuk mula-mula dulu aku pakai reel ini. Okay, reel apa ni? Tengok bentuk dia dulu. Bulat kat sini ni, dia punya handle seat ni. Okay, tali ni warna pink ni, tali ni 4 pound. Okay, 4 pound. Okay, lepas tu kat sini ada lubang-lubang dekat atas spool dia ni. Okay, ada lubang. So kenapa dia berlubang? Okay, game ultralight memang ringan, jadi material dia dah pastilah aluminium, dan untuk menambahkan keringanan dia tapi tahan, dia buatlah design lubang macam ni. Oh, ni berlubang ya. Ni dia punya drag. Okay, dia bunyi dia macam comel-comel sikit, ni kunci dia. Okay, ni handle dia. Handle ni tombol dia agak besar, ada calar sikit sebab pernah jatuh masa ride motor bawa rod. Lepas tu aku pakai rod butt joint, Anji King butt joint, jatuhlah buntut rod tu. Ini pun jatuh sekali atas jalan, terseret sikit lah ni. Okay, terseret sikit, tapi condition wise dia baik, memang baik, feelings baik. Okay, baik. Okay, ni satu. Ni Aji King. Nama dia Buster, B-U-S-T-E-R, Buster. Okay, Buster. Size apa ni? 650. Maksudnya lebih kecil dari size 1000. Okay, so dia memang, bukan maksud dia fizikal dia memang kecil lah, maksudnya dia punya sizing tu ada nombor 1000, ada 500, 800. Okay, aku rasa paling kecil dalam dunia ni 500. Aku tak pernah jumpa kecil daripada itulah untuk ikan, untuk udang mungkin, tapi aku tak sure guys. So ini aku tengok harga ni berapa, tapi korang google lah Aji King Buster 650. Okay, kita letak tepi tu. Lepas tu aku terpengaruh dengan ada satu YouTuber ni, dia pakai Devil Craft Cetus. Okay, Devil Craft Cetus size 800 kalau tak silap. So lama agak aku usah dekat Shopee, simpan dalam kad, bila ada promo je habis. Warna dia warna purple tapi akhirnya dalam masa aku agak fed up tunggu, last aku jumpa ni. Tada, warna kuning guys. Ni bukan ultralight trendsetter punya apa, ULA punya tu, dia seakan-akan warna kuning kebetulan. Ni size 1000. Okay, spool dia ni sikit je tali dia. Okay, sikit je, so dia tak panjang kalau compare dengan ni tadi. Tengok dia punya volume tali dia, braided dia banyak dekat ni, walaupun size dia 650. Ni size 1000, tapi dia punya ni pendek je. Okay, satu jari ni, satu jari je masuk. Okay, kita tengok fizikal dia. Okay, handle dekat sini, tapi design ni ada lubang sikit kat sini ni. Sikit
tengok dekat sikit. Ah, tu lubang. Lubang-lubang ni steering kan. I'm not sure berapa gram ni. Tak ada timbang lah. Aku tak ada penimbang kat sini, tak ada scale. So binaan dia macam ni. Kita dengar bunyi drag dia. Ni drag eh. Bunyi dia pun kalau kita kunci ni bunyi dia. Okay, doesn't matter pun bunyi ni. Bunyi yang paling penting bila bunyi ditarik keluar tu. Ha, bunyi yang ni sedap. Bunyi dia macam ting 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 ting. Tapi malangnya guys, clicker pin dia patah. So bila clicker pin dia patah, dia tak ada bunyi lah. Kalau kena tarik. Okay, aku mula detect dia patah bila aku dah masuk tali baru. Tali ni kan rasanya. Tahun-tahun lepas lah, aku ingat lah masa-masa pandemik tu. So aku cuba tarik, tak ada bunyi, tarik tak ada bunyi. So aku tanya seorang member ni, cakap mungkin you punya clicker pin patah kot bro, dia cakap kan. So aku pun buka, aku buka lah. Okay, cara buka dia longgarkan ni sampai habis. Okay, ni lawan jam. Kalau kunci jam ketat, lawan jam sampai habis, nanti akan tercabut semua ni. Bila cabut, okay, kepada yang tak pernah tengok cara cabut, aku demo sikit lah kalau boleh eh. Okay, aku buka lagi sikit. Ah, ni dah cabut dah. Okay, dah cabut. Ha, macam ni. Ha, cabut dah. So ni boleh cabut. Ha, boleh cabut. So rupa dia macam ni. Basic design untuk mana-mana spinning reel eh. Macam ni eh. Tak kisah reel mahal ke apa. Mungkin reel mahal tu material dia lagi sedap. Ada satu shaft kat sini. Ada satu apa ni, bahagian yang bergear ni. Gigi gear dia ni. Ha, ni. Okay, ni yang akan kena dekat pin tu. Dekat mana pin tu? Pin dia dekat dalam ni. Okay, kita tunggu kamera kita fokus sikit. Okay, tu, tu. Dia ada pin kat sini. So pin ni dah patah. Pin tu akan berlaga dengan gigi gear tadi tu. So bila dia tadi bunyi ting 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 ah, bunyi bunyi reel spinning a clicker pin dia tak sama eh. Jangan ingat semua bunyi sama. Tak sama. Itulah dia, macam biasalah benda yang kita suka, masuk boleh eh. Benda yang kita suka ni memang tak tahan lama kan. Harga ni marhain. Harga dia, kunci balik. Harga dia dalam RM50 kot, kalau tak silap. Tak ingat, lama lah. Okay, ni reel apa? Aku tak beritahu nama dia kan. Nama dia brand Opas Tiny Power 2. Okay, ni nama dia. Okey. Aduh. Okey, ratio dia 5.2 nisbah 1. Dia tak laju lah, tapi untuk main mino not bad. Okey. So dia masih boleh pusing, boleh pakai, cuma nikmat bunyi tu tak ada. Okey, dua dah. Dua eh. So kita angkat balik kedua-dua ini. Okey, ini masa mula-mula aku menceburkan diri dalam ultralight lah. Kita bawa dia ke depan sikit, tengok apa beza dia ni. Ni size 650 tali pink ni. Ini size 1000. Ok, kita letak dia jauh sikit macam ni. Nampak? Dia punya tinggi reel ni standard. Maksud aku daripada atas ni dengan ni standard. Okay, dia punya design ni. Ok, kalau kita letak dia macam mana eh. Macam ni. Nampak macam 650 ni besar sebab dia ada bentuk bulat kat belakang ni. Tapi bila kita letak sebelah-sebelah macam ni, dia identical dia panjang dia. See? Ha. Identical. So dia similar lah, dia tak sama. Okay, mana yang rasa lebih premium daripada dua ni? Premium eh. Kalau tanya aku, premium dia kuasa yang 1000 ni. Okay, ini cast iron. Yang ni aku rasa macam more to metal sikit lah. Ni metal kat tapi dia cast iron lah. Dia besi apa yang bercampur, logam bercampur. Cuma satu yang aku suka pasal ni, dia kecil, comel, powerful, banyak kali dah strike ni. BB lah apa lah. Okay, yang aku suka ni, jarak handle apa, lever dia ni, handle dia ni dengan ni sedap pusing. Okay, kalau berbanding dengan Buster ni tadi, tengok eh. Tengok. Ha. Saya perbuat ni jap. Aku letak dia satu sini,
satu sini. Haa, tu nampak tak? Yang belakang ni depan ni buster ni. So, kita tengok di depan, kita compare dia. Okey, buster ni dia punya darjah, apa panggil ni lah, aku panggil ketiak dia lah. Ketiak dia ni, dia membuka sangat ke tepi. So, bila kita retrieve, bila aku retrieve lah, rasa dia kurang enak. Mungkin sebab tombol dia ni kan, dia punya kepala dia kecil. Ini aku panggil dia bagian kepala lah. Tiba-tiba tangan dia sados macam macam ni. So tak sedap, mungkin kena tukar ni. Okay, mungkin tukar lah. Kalau korang selesa korang ni. Sebab aku rasa, tengok aku pegang, dia macam tak sedap. Nak pegang macam ni pun tak sedap. Ha, macam ni. Sedap apa macam ni, tak sedap pun. Ha, kena genggam macam ni ke pun tak sedap. So tukar lah. Eh, aku jarang pakai jadi aku tak tukar. Ha, kita balik yang ni. Oh, ni sedap. Ngam, kecil. Ha, ini lebih terasa game Ultralight dia. Okey, selesai dua reel yang aku ada dan dah pernah pakai, termasuk rosak itu. Rosak tu clicker pin je lah. So aku dah tunjuk juga bagaimana yang mengeluarkan bunyi tu, gigi tu, dan kat mana clicker pin tu. Baik, ada satu lagi. Kau pernah tengok lah reel ni, memang favourite aku. Border dia mega. Reel yang aku masukkan tu adalah, tada, aku punya Okuma lah. So korang dah tahu lah, aku reel semua murah-murah eh. Kalau rosak pun tak ada masalah sangat lah. Okay, masalah dari segi hati, macam hati gemuk, macam rosak. Okay, yang ni walaupun dia 100 lebih kat lah ni. Okay, korang tahu lah, ni Okuma C10. Okay, C10 eh, tengok dekat sikit. Okay, Okuma C10 ni dia punya spool dia ni, korang panggil shallow lah, satu jari je. Okay, dia macam aku punya opas tadi tu. Okay, opas yang kuning tadi tu eh. So tali dia ni, so tali ni aku isi size poundage dia 4, maksudnya 4 pound. Memang aku pairkan dengan yang ringan-ringan ni. Okay, aku malas buka ni. Betul-betul aku malas. Aku malas nak buka ni sebab aku dah ikat leader. Nak potong balik, nak buka dia punya snap tu aku malas. So set ni memang ready to go lah. Kalau aku tiba-tiba saya nak pergi, aku pergi. Okay, kita tengok design dia. Sleek dengan colour merah dia, shiny dia. Okay, ni ha, jelas tak bunyi dia? Dengar bunyi ya. Ha, bunyi dia kuat. Yang first two tadi tu bunyi dia macam sikit je. Ha, tapi ni pusing. Ni pusing. Belum bunyi drag lagi. Okay, kalau aku kunci, kita dengar bunyi tali eh. Sekejap, ketat sangat. Ha, ketat sangat. Sekejap. Ha, tu. Sekali lagi. Ha, bunyi dia pun. So, the best bunyi yang aku suka adalah bunyi yang ting-ting-ting-ting-ting macam tu. So, bunyi tu setakat ni dimiliki oleh ni lah, si lancang kuning aku ni. Okay, lancang kuning aku ni memang itulah, patah pula kan. Okay, sebab aku lenjan sangat, patah pula dia. Okay, sekejap aku reel balik tali dia ni. Okay, reel balik. Sekarang ni set ni memang aku pairkan dengan rod Ultralight dari China ni. Okay, memang sedap paling. Katak 4 gram, 3 gram soft rock senang baling lah. Tapi casting pakai spinning masuk ok lah. Tapi kalau macam katak bawah 3 gram apa semua tu, setakat ni aku tak pandai lagi lah nak baling menggunakan DC. Tapi katak 5 gram boleh. Ok, tapi mesti Ultralight setup. Itu cerita BC lah. BC cerita lain. Setakat ni aku tak banyak lagi jenis BC, tapi rod BC aku dah ada beberapa panjang. Kita akan cerita mana yang sedap, mana tak sedap. Okey, reel ni dia memang kelas, ada kelas dia sebab dia ada merah-merah tu. Memang personally aku rasa macam ini murah dan ada gaya lah, kan. Merah tu yang buat dia macam nice. Ok,
Nanti akan tengok depan pula macam ni. Nanti nanti so, kita compare dengan lancang kuning ni tadi. Okey, kita letak sebelah dia lancang kuning ni. Tengok. Dua-dua ni saiz 1000 eh. Dua-dua ni saiz 1000 tapi nampak macam si opas ni besar. Okey, dia punya depan spool dia tu besar. Okey, tapi kapasiti tali dia lebih kurang dia orang ni. Spool yang selebar satu finger ni. Okey, semua aku suka pasal dia ni. Dia punya panggil apa ni, aku panggil ketiak dia lah. Dia punya handle ketiak dia ni memang sedap. Dia tak terlalu lebar macam aku punya reel yang pertama tadi tu, Anji King tadi tu. Okey. Rasanya ini saja video untuk kali ini. Kita jumpa dalam siri yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.